Viral video seorang sopir di tengah kabin dikepung ribuan tawon di tengah perkebunan sawit. Belum diketahui persis di mana peristiwa itu terjadi. Namun, dalam video yang diunggah akun Andreli48, tampak pria tersebut berada di dalam kabin kendaraan. Di dalam kabin tersebut, sang sopir tampak duduk santai melihat di luar kendaraannya, ribuan tawon berusaha masuk dan menyerang sang sopir. Dengan melihat kondisi tersebut, batas antara kematian dan kehidupan hanya terhalang ruangan kabin. Diduga, sopir tersebut sedang berada di ruang kabin alat berat dan sedang proses clear and fill lahan kebun sawit. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!